Hello, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam sembang kongsi dekat YouTube channel Hafiz Ismail ni, saya nak berkongsi kepada anda semua salah seorang YouTuber yang sedang meningkat naik di Malaysia ni dan mendapat perhatian ramai di kalangan rakyat Malaysia lah. Dan sebelum tu, kalau korang sudi untuk support saya, korang boleh subscribe, komen, like dan share. Dan kalau korang ada kata-kata positif, mungkin anda boleh drop komen kat bawah. Mungkin kata-kata positif anda ni mampu membuatkan saya lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya saya dan mana tahu mendapat manfaat untuk kita bersama, okey? Tapi sebelum tu, kita layan dulu intro. Okey guys, berbalik pada video kita sekarang ni, tujuan saya buat video hari ni dan nama pun sembang kongsi, saya nak berkongsi dan sembanglah dengan anda semua tentang dua tujuan, di mana yang pertama saya nak kenalkan anda kepada YouTuber yang saya maksudkan tu. Saya rasa mungkin anda semua dah tahu kok. Yang keduanya, saya nak share apakah kelebihan yang ada pada YouTube channel dia ni yang mampu membuatkan subscriber naik lebih tinggi dan view naik lebih tinggi. Ini saya nampak pada mata kasar saya sendirilah, kata opinion saya. Mana tahu opinion saya ni mampu membuatkan anda berfikir sejenak ke apa yang saya cakapkan ni. Okey, dan balik pada tujuan asal saya tadi, siapakah yang dimaksudkan oleh saya ni. Kalau nama YouTube channel dia, Sugu Pawitra. Pawitra tu isteri dia, Sugu ni suami dia. Apabila dia gabungkan menjadikan nama channel dia itulah. Dan pasangan suami isteri ni, dia tinggal di Sungai Sipu, Perak. Dan di mana aktiviti-aktiviti seharian dia, dia rakam apa semua dan diletakkan dalam YouTube channel dia. Orang kata niche YouTube channel dia ni, dia share resipi-resipi masakan daripada kaum India. Dan ada jugalah diselitkan resipi-resipi Melayu, kek apa semua. Jadinya, dan dalam YouTube channel dia tu, berbagailah resipi-resipi masakan, terutama macam kari ayam, kek, resepi kuih-kuih pun ada saya tengok. Dan dia ada juga berkongsi bagaimana kita nak cuci kuali tu dan sinki menjadi lebih bersih. Itu satu video yang mendapat sambutan orang ramai, di mana akak-akak, makcik-makcik dan suri-suri rumah yang telah berumah tangga ni mendapat idea dan panduan daripada dia. Dan kita pun apply lah dekat kuali ataupun sinki-sinki rumah kita ni. Dan tidak lupa juga kepada anak-anak dara tu, mungkin boleh lah apply juga. Tidak, orang kata bukan khusus untuk suri rumah tangga saja. Kita yang masih belum berumah tangga ni boleh apply jugalah, okay? Jangan yang berumah tangga je lah, okay. Berbalik pada tujuan asal kita tadi, katanya pada awalnya dia hanya membuat video ni suka-suka je lah. Dan di mana dia tidak jangka pun apa yang dia buat ni sampai ke tahap ni. Korang bayangkan, sekarang ni telah mencapai 400,000 something lah, 400,000k subscriber dekat YouTube channel dia. Dan saya rasa dia baru buat YouTube channel dalam bulan Januari 2020, dan sekarang ni mungkin baru mencapai usia 4 bulan begitulah. Dan telah diterima YouTube Partner Program dan mereka mendapat hasil lah dekat YouTube ni, mungkin serba sedikit membantu kehidupan mereka, kata mengubah lah pada masa-masa akan datang, mungkin mampu membuatkan mereka improve kehidupan dia, membeli makan pakaian dia. Okey, saya pun mendoakan apa yang terbaik lah untuk YouTuber-YouTuber dekat luar sana pun begitulah. Okey, dan korang, kalau saya beritahu ni, mungkin korang rasa macam terinspirasi lah untuk buat juga. Sebabnya dia hanya menggunakan telefon, dia mampu menghasilkan sebegitu rupa 400,000 subscriber dengan menggunakan telefon. Kalau kita tengok dia punya editing dia straight to the. Okay guys, berbalik semula pada video kita. Sorry, ada masalah teknikal sikit tadi. Okay, kalau saya sambung balik yang tadi, editing dia memang straight to the point lah kalau korang boleh tengok. Dan dia editing dia pun, dia macam menceritakan apa yang dia nak sampaikan tu lah, daripada A ke B ke C ke D, E sampailah ke Z. Dia maknanya kalau kita tengok pun kita boleh faham lah apa yang nak disampaikan oleh mereka ni lah dalam YouTube channel dia.
Okey, berbalik pada tujuan saya yang kedua, iaitu kelebihan yang ada pada YouTube channel dia ni, ataupun kelebihan pada suku Pawitra ni, yang membuatkan YouTube channel dia makin hari makin mendapat sambutan orang ramai lah. Yang pertamanya mungkin keikhlasan dan kejujuran dia dalam membuat suatu video tu lah, di mana dalam kita masihkan video ni, kita ikhlas dan jujur dalam menyampaikan sesuatu ni. Mungkin kita tak nampak benda tu dan orang boleh rasa apa yang kita nak sampaikan tu lah. Dan untuk pengetahuan kawan semua, ini adalah pandangan saya sahaja, apa yang saya nampak dengan mata saya ni lah. Ini mungkin apa yang saya sampaikan ni, ada mungkin orang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Okey, tak apalah, saya tak paksa orang nak terima, dan mungkin ni pandangan saya sendirilah. Dan yang keduanya ni, ini mungkin orang kata salah satu advantage yang terbesar lah, sebabkan dia boleh berbahasa Melayu dan dia bercakap menggunakan bahasa Melayu, dan membuatkan orang kita ni, orang Malaysia ni, makin faham lah apa yang nak disampaikan. Itu merupakan salah satu orang kata keuntungan dan benefit yang ada pada channel Sugu Pawitra ni lah. Yang ketiganya, mungkin dia mempunyai percakapan yang lemah lembut dan disenangi oleh orang ramai lah. Dan ketiga-tiga kelebihan ni kalau digabungkan menjadikan sesuatu elemen yang mampu membuatkan subscriber dia naik dan lagi orang kata berkembang lah pada masa akan datang. Dan tidak lupa juga beberapa faktor lain, mungkin faktor orang memviralkan dia, ada liputan-liputan daripada media, dan daripada situ mendapat engagement audience yang lebih besar dengan skala yang besar. Dan tidak lupa juga kepada algoritm YouTube yang rekomenkan video dia kepada orang-orang lain lah, supaya apabila orang lain tahu, makin cepatlah subscriber dia makin naik, makin naik, makin naik. Okey, jadi begitulah kelebihan yang saya nampak pada mata kasar saya sendirilah. Dan akhir kata daripada saya, untuk sesiapa saja rakan-rakan YouTuber ataupun yang nak baru buat YouTube ni, saya sarankan kepada anda supaya teruskan upload apa yang anda buat tu. Dan yang keduanya, jangan give up lah, sebab nak buat YouTube ni bukan senang, geng. Dia memerlukan masa dan perlukan proses lah. Saya sendiri pun, saya akui memang satu cabaran lah juga buat YouTube ni, sebabkan saya ni orang kata subscriber masih sikit lagi, dan view pun kalau korang boleh tengok, view pun memang tidak banyak view, orang view. Dan saya pun tengah mencari-cari lagi apa sebenarnya elemen yang perlu ada dalam channel saya ni, apa konten yang saya perlu buat tu. Kadang-kadang saya perlukan juga idea-idea daripada korang, support daripada korang. Bila korang support dengan support yang ramai ni, saya boleh tahu apa yang korang mahu dan apa yang saya boleh sampaikan dekat korang lah. Jadi kepada rakan-rakan YouTuber dekat luar sana, saya doakan anda semua mampu membuat YouTube channel anda semua lebih berkembang dengan maju. Dan sama-samalah kita support industri YouTuber, industri YouTube dekat Malaysia ni, sebab saya nampak kebelakangan ni semakin ramai orang nak buat YouTube channel dekat Malaysia ni lah. Akan semakin ramai lah YouTuber-YouTuber yang bakal lahir pada masa-masa akan datang. Dan saya doakan anda semua berjaya, dan sama-samalah kita support antara satu sama lain, okey? Dan saya harap dengan perkongsian saya ni mampu membuatkan anda semua lebih bersemangat, dan jangan give up dan teruskan berusaha, okey, geng? Dan saya minta maaf lah tadi ada technical problem sikit, dan saya doakan anda semoga yang terbaik, dan tahniah kepada channel Sugu Pawitra dan rakan-rakan YouTuber yang lain. Assalamualaikum.